yang bayar kodok. Kodok ingat ya, yang perempuan, yang laki-laki sama-sama. Jadi kalau pada umumnya kan perempuan ini tolong dibayar itu apa? Kodoknya. Kodok hutang puasanya sebelum ketemu Ramadan lagi. Gitu, semua Ramadan. Baik, sebentar lagi kita akan ketemu Ramadan. Nah, bagaimana batasannya? Batasannya itu sampai akhir bulan Ramadan. Sampai bulan Syaban. Walaupun alangkah baiknya itu sebelum 15 Syaban. Sebelum 15 Syaban. Gitu. Sebelum 15 Syaban, pertengahan Syaban, nisfu Syaban. Karena dimakruhkan bagi orang yang memang setelah 15 Syaban itu melakukan puasa-puasa sunnah, kecuali puasa tersebut puasa yang sudah biasa dia lakukan seperti Senin, Kamis, puasa sunnah Daud dan yang lainnya, suatu puasa bid dan yang lainnya. Intinya seperti itu. Gitu ya, alangkah baiknya. Tapi batasannya kalau emang betul-betul sudah mentok ya sampai akhir bulan Syaban. Bagaimana seseorang yang memang sampai bulan Ramadan sampai dia tidak membayar kodok, gitu, masih punya hutang, kemudian sampai ketemu bulan Ramadan. Nah, itu dijelaskan bahwasanya setelah Ramadan yang ini selesai, contohnya gitu ya, dia tetap harus membayar kodok. Contoh 5 hari dia kan belum bayar. Nah, dia harus tetap bayar, tapi diiringi dengan fidyah. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas kodok puasa, tapi harus diiringi dengan fidyah yang ada. Nah, nanti kita jelaskan tentang membahas tentang fidyah, kafarat, dan yang lainnya. Mungkin itu ya. Kira-kira ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.